Bola Voli Bentara SKA 2023. Di sebelah kanan masih tim dari Gangsa Limo memakai kostum putih kombinasi dengan oranye. Dan di sebelah kiri masih tim dari M3 Petau memakai kostum merah kombinasi dengan hijau. Dan untuk kedua ofisial silakan berjabat tangan. Untuk kedua ofisial silakan berjabat tangan. Tanda pertandingan pada malam hari ini akan segera dimulai. Bapak Kapolsek, Bapak Koramil, Bapak Satpol PP, Bapak Linmas, Bapak Banser yang telah membackup jalannya turnamen bola voli Mentara SKA 2023. Dan terima kasih kepada para supporter mania, Princess mania, Princess La, di sana ada Garangan mania, juga ada Berkat mania yang hadir pada malam hari ini. Kita mencoba. Ya! Ayo Pri, Supri. Ayo kan nomor punggung 1 ada Friska, nomor punggung 6 di sana ada Fajar, dan nomor punggung 5 ada Ade, nomor punggung 7 ada Faisal, sedangkan pemain dari M3 Petung nomor punggung 11 ada Doni, nomor punggung 6 ada Hadi, nomor punggung 10 di sana ada seorang Ega, nomor punggung 5 ada Ninja, dan nomor punggung 12 ada Rifan Nur Mulki, nomor punggung 4 di sana ada Tata. Bagus sekali Ninja, kali ini gagal. Umpan satu tangan, satu receive kurang sempurna di sana ada libero tanggung mentil. Nomor punggung 4 Tata, bagus sekali Tata, terima dengan baik mentil. Masih bisa diselesaikan dengan baik. Bola-bola cepat, bola-bola quick. Nomor punggung 10 di sana ada Ega, pemain dari Surabaya Bin Samator. Nomor punggung 5, Nijar Sob, bagus sekali Nijar, terima dengan baik, di sana ada Ade, Guste. Satu sobek dilepaskan, nomor punggung 1, di sana ada Friska. Umpan yang begitu cakep kali ini, bola touch ball, bola mengendali dari M3 Petung. Nomor punggung 2, Guste, acak-acak melakukan Sob, satu. Bouncer adalah dari Gangsa Limo, bagus sekali. Umpan yang begitu panjang, skor sementara 2 pada. Nomor punggung 12 Kang Pan Rifan, Johnson keras Kang Pan. Dengan baik oleh Hedri, angkat kepada Friska, masih bisa ditahan oleh Mentil. Atau Mentil, masih bisa, nampaknya penempatan bola. M3 Petung membangun serangan, hijau di sana. Pertandingan pada malam hari ini bola di printer saja. Skor sementara 3-2. Nomor punggung 12 Kang Pan Rifan acak-acak melakukan jor. Nampaknya gagal. Luar biasa si ganteng nomor punggung 12. Skor sama kuatnya 3 pada nomor punggung 5 Adi. Luar biasa. Satu sobek dilepaskan, umpan yang begitu baik. Sakor menambah 4-3, nomor punggung 10 Ade Ega Sob. Nomor punggung 10 Ega, pemain dari Surabaya Bin Samator. M3 Petung Sob, bola ditimbang-timbang dulu Ega. Bagus sekali Ega, peluting yang cukup baik sekali. Gosdek, cerdas sekali. Nomor punggung 6 lagi-lagi Fajar membombardir pertahanan dari M3 Petung, umpan yang begitu baik. Skor sama kuatnya 4 pada. Nomor punggung 7 Faisal, bagus sekali Faisal, antisipasi yang cukup baik. Libero tangguh di sana ada Mentil.
luar biasa mentil. Nomor punggung 6 Hadi, pemain dari PGM Sidoarjo, bagus sekali terima dengan baik seorang adik Gusti Pajar, masih bisa ditahan tanpa lolos. Nampaknya gagal kali ini, hampir mengenai lenjas koyo isawanen. Hari 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 info udah sawan koyo sawanen cah. Nomor punggung 1 Chris Castle, pemain dari Jakarta Bayangkara, presisi baik sekali Doni. Nampaknya bola masuk, umpan yang begitu baik kali ini, bola tidak bisa dijangkau sang libero tangguh di sana ada Hendri. 6-5 nomor punggung 11 kali ini Doni So raja tangkap tuban. Masal keras sekali, satu jam shot bola keluar jauh, umpan yang begitu panjang. Skor sementara 6 pada sama kuatnya. Nomor punggung 6 Fajar, pemain dari Banyuwangi, acak-acak melakukan sebesarnya, terima dengan baik Mijar. Nampaknya masih bisa kali ini gagal. Luar biasa blok sawanang watang, nampaknya tidak bisa ditembus oleh entry petu. Nomor punggung 6 Fajar, bagus sekali Gang Salimo, terima dengan baik mentil. Nampaknya bola cocor saja, sang center adalah nomor punggung 5 di sana dan Lijar Julfika. Skor sementara 7 pada nomor punggung 14 Acaca melakukan sebesar ada Dewo Gedidowo. Nampaknya gagal, satu sepak dilepaskan nomor punggung 1 lagi-lagi Friska. Nomor punggung 14 Acaca melakukan sebesar Dewo Gedidowo. Bagus sekali Dewo. Nampaknya sudah dipayungi oleh Ega. Mana tepuk tangannya buat Ega M Tripeto. 97 nomor punggung 14 lagi-lagi Dewo. Terima dengan baik seorang Fajar Gusti. Masih bisa ditahan, nampaknya berhasil nomor punggung 4. Tata. 89 menipiskan ketinggalan nomor punggung 4 Tata. Bagus sekali Tata. Angkat lagi. Luar biasa nampaknya gagal. Kali ini pemain dari M3 Petung Sangkor sama kuatnya 9 pada nomor punggung 4 kali ini Tata. Bagus sekali Tata. Tata masih bisa ditahan. Lagi-lagi atuh. Luar biasa. Mana tepuk tangannya buat Fajar. Luar biasa Fajar, pemain spesialis mutilasi bola. Skor sama kuatnya 10-9. Bagus sekali Tata. Nah, nampaknya masih bisa dijangkau. Priska penempatan bola luar biasa. Kampas. Luar biasa Tata. Bola disebut saja oleh Kang Panripan tanpa kompromi sama sekali. Skor sama kuatnya 10 pada nomor punggung 5 Lijar Julfikarso. Bagus sekali Lijar, terima dengan baik di sana ada seorang Fajar. Masih bisa ditahan, luar biasa Doni penempatan bola untuk mentil. Hendrik atuh. Banter balik, nampaknya terlihat jelas pemain dari M3 Petung menjawel Enek alias Uket Ira. 11-10 nomor punggung 2 Gosdek, sang center andalan pemain dari Gang Salimo, acak-acak melakukan sebagus sekali Gosdek. Terima kasih teman. Nampaknya gagal, satu resim kurang sempurna. Luar biasa, satu servis nomor punggung 2 Gosdek. Lagi-lagi nomor punggung 2 Gosdek, jamset keras Gosdek. Mentil, ninja. Berbadi saja oleh Hadi. Nampaknya hampir mengenai Sekwilda sekitar wilayah dada. Enggak ya. Oleh lewat. 11-12 nomor punggung 12 Rifan. Bagus sekali jump shot, masih bisa ditahan oleh Fajar. Kali ini bola dikacor saja nomor punggung 5 di sana ada Agi. Umpan-umpan yang begitu baik dari Gusti.
masih bisa dimanfaatkan pemain dari Bangsal Limo. Oh, adil, adil. Masa lagi-lagi sudah terbaca, mana tepuk tangannya buat Priska. Permintaan MO dari M3 Beto. Sakor sementara 14-11 nomor punggung 5 Ade. Oh, bagus sekali Ade. Ninja. Kampala. Luar biasa, mana tepuk tangannya buat Kang Parripan Bolo. 12-14 nomor punggung 10 di sana ada Ega pemain dari Surabaya Bintamator. Bola ditimbang-timbang dulu Ega. M3 Petuk terima dengan baik oleh Ade. Yes. Bola-bola cepat, bola-bola quick. Bola diecekkan saja. Nomor punggung 7 di sana ada Faisal. Luar biasa pemain dari Jakarta, Bayangkara Presisi. Nomor punggung 7, bola ditimbang-timbang dulu Faisal. Aca-aca melakukan sebisana, bagus sekali Faisal. Terima dengan baik oleh Mentil. Masih bisa, luar biasa di bombardir. Nomor punggung 6 di sana ada Hadi Suhartomo, pemain dari PDAM Sidoarjo. Nomor punggung 6, Hadi, terima dengan baik Ade. Guste, angkat kepada Friskan, apanya kali ini gagal. Satu sepet sudah dipayungi, di sana ada Mr. Doni. Luar biasa. Umpan yang begitu baik kali ini gagal. Nomor punggung 1 Friska. Nomor punggung 6 Hadi. Oh, Gusti. Ya, luar biasa. Di sana ada Fajar. Pemain dari Banyuwangi. Umpan-umpan yang begitu baik dari Gusti masih bisa dimanfaatkan dengan baik. Nomor punggung 1 Friska. Bola ditimbang-timbang dulu Friska, bagus sekali Friska, terima dengan baik oleh Doni. Doni masih bisa ditahan, lalu kebahaya dah. Nampaknya gagal, bola keluar jauh, satu sepak dilepaskan oleh Fajar. Nomor punggung 11 kali ini Doni M3 Petung ancang-ancang melakukan sebola ditimbang-timbang dulu. Pemain Raja tangkap tumpang satu, jok-jok keras masih bisa ditahan, luar biasa Hendri. Nampaknya bola ditipu saja, luar biasa libero tangguh seorang Hendri, wani mati tapi gak wani lesu. 17-15. Oh, mentil. Bagus sekali Fajar. Oh, mana tepuk tangannya buat Ade Bangsal Limo Bolo. 18-15 nomor punggung 6 Fajar. Aca-aca melakukan sebagus sekali. Terima dengan baik seorang Doni angkat kepada Kampa. Nampaknya hampir mengenai KTL. 16-18 bagus sekali. Menipiskan ketinggalan. Nomor punggung 14 aca-aca melakukan bagus sekali Dewo. Angkat lagi Friska. Lagi-lagi gagal. Satu back-back dilepaskan, bola keluar jauh. Umpan yang begitu manja kali ini gagal. Nomor punggung 14 M3 Petung Dewo aca-aca melakukan sebisana. Terima dengan baik oleh Ade Subguste. Masa Bobadir. Lagi-lagi nomor punggung 5 luar biasa. Cili tapi siapa sias modulasi bola. Nomor punggung 4 Tata dengan rambut gaya barunya hitam kemerahan alias glamour. Bagus sekali. Mana tepuk tangannya buat Tata. Permintaan tim on. Skor sementara 27-17. Nomor punggung 4 Bangsal Limo ancam-ancam melakukan sep Tata. Soja dilakukan Tata. Oh, kali ini gagal dengan ekspresi mungser-mungser. 18-20. Nomor punggung 5 si ganteng Ninja Zulfikar. Bagus sekali sang center andalan. Namanya bola masuk dibarkan saja alias dibarnoi. 19-20 menipiskan ketinggalan. Nomor punggung 5 lagi-lagi sang center andalan. Pemain dari MT Petung Ninja. Bagus sekali Ninja Fajar. Gusde. Oh, luar biasa.
Bola-bola cepat, bola-bola kuing diterapkan pemain dari Gangsa Limo di sana. Nomor punggung 7 di sana ada Faisal Cambur. Nomor punggung 2, sang center adalah Gosde. Luar biasa, terima dengan baik seorang Mentil. Wow, masih bisa. Luar biasa menembus pertahanan dari Gangsa Limo. Pemain dari M3 Petung 20-21, nomor punggung 12, Kang Pak Ripansa. Oh, bagus sekali. Terlihat jelas umpannya begitu manja, bola diancapkan saja tanpa kompromi sama sekali. Di set pertama ini Gangsa Limo sudah menemukan irama permainannya. Ninja. Oh, rampanya gagal luar biasa. Nomor punggung 6 Hadi Suratomo. 21-22. Nomor punggung 10 Ega, pemain dari Surabaya Bings Amator. Bola ditimbang-timbang dulu Ega. Sudah dilakukan Ega, bagus sekali. Di sana ada Hendrik Fajar. Nampaknya sudah dipayungi oleh M3 Petung. Kita akan menyapa mana supporternya M3 Petung Bolo. Mana supporternya Gangsa Limo. Kembali ke pertandingan, bagus sekali Hendri. Nampaknya kali ini gagal. Permintaan time out dari Gangsa. 22 di sana, nomor punggung 10 Egasa. Bagus sekali Hendri. Kali ini gagal 24. 22. Bad point. Nomor punggung 10 Ega. Bagus sekali Ega. Masih bisa ditahan luar biasa. Tampaknya gagal. Dua puluh empat. Nomor punggung 7 di sana ada Faisal, pemain dari Jakarta Bayangkara Presisi. Bagus sekali Doni, Lijar, Kakak, masih bisa ditahan, angkat kepada Fajar, ayo. Luar biasa, suwinya ini ya Allah, ya Allah. Luar biasa, Fajar sementara sama kuatnya 24 pada. Nomor punggung 7 pemain dari Gangsa Limo, di sana ada Faisal, ancam-ancam melakukan sebola, timbang-timbang dulu Faisal. Bagus sekali Kang Sarimo, terimakan baik seorang Doni. Hadi Suhartomo. Luar biasa. Umpan yang begitu bagus, umpan yang begitu manja, bola diancapkan saja tanpa kompromi sama sekali. Nomor punggung 6 kali ini Hadi Sa, BDM Sidoarjo. Set pertama dimenangkan oleh M3 Petung. Skor sementara 1-0. Apakah di set kedua ini Gangsa Limo bisa mencuri poin dan bisa menyamakan kedudukan menjadi satu sama? Kita lihat sama-sama. Nomor punggung 14, ancam-ancam melakukan set. Di sana ada Dewo, pemain dari M3 Petung. Bola timbang-timbang dulu Dewo. Sudah dilakukan, bagus sekali. Ada Fajar. Masih mencari tahap Kangpan. Luar biasa Kangpan Ripan. Gak usah mencorot tapi jijit wae. Nomor punggung 14 Dewo. Gede Dewo. Bagus sekali Dewo. Angkat lagi Guste. Nampaknya gagal. Satu sepet dilepaskan. Nomor punggung 5 di sana ada seorang Adik. Umpan yang begitu baik tapi gagal dimanfaatkan dengan baik. Nomor punggung 14 Dewosa M3 Petung. Terima dengan baik oleh Adi Fajar di sana. Panamatan bola Friska. M3 Petung membangun serangan. Kangpan masih bisa ditahan. Nampaknya luar biasa. Bola masih bisa. Angkat lagi Adi. Nampaknya bola masuk. Luar biasa pemain dari M3 Petung. Blok sawatang-watang tidak bisa ditembus oleh Gangsa Limo.
Nomor punggung 14 lagi-lagi Dewo MT Petungso. Bagus sekali Dewo, terima dengan baik suara Fajar. Nampaknya bola teks bol, bola mengenai pemain dari MT Petung. Di sana ada Rifan Nurmulki. 1-3. Nomor punggung 2, sang setter andalan, di sana ada Goste. Oh, Goste bagus sekali. Luar biasa. Nomor punggung 5, bola dicocor saja, bola muntah. Umpan yang begitu baik dari seorang Doni. Nomor punggung 2, sang setter andalan dari Jansa 5, Goste. Satu jam set keras Goste, masih bisa ditahan Rifan. Ojoro Yoan. Sudah terbaca mana supporternya Gangsa Limo Bolo. Mana supporternya Emre Batu. Sakor sementara 3 pada sama kuatnya Ghost Desa. Tampaknya gagal antisipasi yang cukup baik dari Hadi Suartomo. Nomor punggung 6, nomor punggung 5 kali ini sang setter adalah pemain dari Jakarta Bayangkara Presisi Ninja. Bagus sekali Ninja. Hasil yang cukup baik. Nampaknya bola diancapkan saja pemain dari Gangsa Limo. Umpan yang begitu manja dari Gosda. Nomor punggung 5, Adisa. Adi. Bagus sekali metil. Nampaknya dibombardir saja nomor punggung 12 dengan wajah sandu. Di sana ada Kampan Rifan. Rifan siapa? Rifan. Ada Hendri. Masih bisa ditahan. Nampaknya Dola Ibal. Luar biasa. Di sana ada nomor punggung 10, Eka. Sakor sama kuatnya 5 pada nomor punggung 7. Pemain dari Gangsa Limo di sana Faisal. Ancang-ancang melakukan sebagus sekali floating yang luar biasa Faisal. Hadi. Satu sepak keras kali ini gagal. Umpan yang begitu baik dari Rijal. Luar biasa pemain dari Gangsa Limo di set kedua ini sudah menemukan irama permainannya. Nomor punggung 7 Faisal. Ada Doni. Sorry, very good. Luar biasa namanya bola sudah dikerak ke pemain dari Gangsa Limo. 7-5. Nomor punggung 7 Faisal. Bagus sekali Gangsa Limo, terima dengan baik seorang Kampan. Nampaknya cerdas sekali, bola-bola cepat, bola-bola kuing diterapkan. Nomor punggung 10 ada Eja. Pemain dari M3 Petung. Nomor punggung 10 Eja, pemain dari Surabaya Bin Samator. Ancang-ancang melakukan sebisana. Bagus sekali Eja, terima dengan baik seorang Andi. Luar biasa. Dibombardir saja. Nomor punggung 1 di sana ada Friska. Jakarta Bayangkara Presisi. Nomor punggung 1 Friska. Bagus sekali Friska. Ada Rifan. Angkat lagi ke tangan Doni. Nampaknya bola hampir mengenai bubunnya Gudewi. Salah penting tatang ke. Sedue ilmu teko bawa yang dia. Luar biasa lagi-lagi Gangsa Limo membombardir pertahanan dari M3 Petung. 97 nomor punggung 6 Fajar. Pemain dari Banyuwangi. Bagus sekali Fajar. Doni di sana. Luar biasa Doni. Kali ini gagal. Nomor punggung 4 di sana ada Tata. Nomor punggung 11 pemain dari M3 Petung Doni. Raja Tarkam Tuban. Jump shot keras. Nampaknya gagal. Satu jam saudari Doni, bola keluar jauh. Nomor punggung 4 pemain dari Gangsa Limo di sana ada Tata. Ancang-ancang melakukan sebagus sekali Tata. Terima dengan baik seorang mentil. Bola didorong saja masih bisa, awas di dekat. Penempatan bola M3 Petung membangun serangan. Kukuruku, kukuruku. Apa jenis?
luar biasa. Mana tepuk tangannya buat Kang Panripa. Dan untuk jajaran keamanan, tolong merapat untuk jajaran keamanan. Dan kita putiran 10 nomor punggung 14 Dewo. Dewo, oh bagus sekali Dewo. Apanya bola didorong saja, lubungan ini cepat daripada dikeluarkan dari kenowong. 11-9 nomor punggung 2 sang setter adalah dari Gangsal Limo Gosdeh. Acap-acap melakukan sebola ditimbang-timbang dulu Gosdeh. Satu jump shot luar biasa, masih bisa ditahan oleh Petil. Kali ini gagal. Mana tepuk tangannya buat Gosdeh Bolo. Gosdeh 12-9. Oh, Gosdeh. Gagal. Nomor punggung 10 permintaan TMO. Nomor punggung 2 Gosdeh. Sang setter adalah bagus sekali, terima dengan baik seorang mentil. Rifa. Luar biasa, bola teks ball, bola mengenai pemain dari Gangsal Limo. Satu sepak dilepaskan oleh nomor punggung 12 Kampan Rifa. Nomor punggung 5 Nijar, bagus sekali, ada Gosdeh. Nampaknya gagal. Kali ini nomor punggung 5 di sana ada Adi. Variasi-variasi yang cukup cakep masih bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Gangsal Limo. Nomor punggung 5 lagi-lagi Nijar. Masih bisa ditahan. Nijar. Gak terima jeduk tapi nyumber. Luar biasa Kang Pan menunjukkan sebagai pemain dari King Asia. Macan Asia. Nomor punggung 5 Ninja, sang center andalan, terima dengan baik seorang Fajar. Masih bisa ditahan oleh Petil. Kang Pan, bola dijumpa saja, angkat lagi, kembangkan bola. Oh, Rifa. Mana tepuk tangannya buat Rifa. Permintaan 13 pada sama kuatnya nomor punggung 5 Ninja Julung Tika. Oh, aduh masih bisa kali ini akan kepada Ade. Nampaknya bola touch ball, bola mengenai pemain dari F3 Petung luar biasa. Satu sepak dilepaskan oleh Gangsal Limo. Nomor punggung 5 di sana ada Ade. Gangsal Limo ansa-ansa melakukan sah. Terima dengan baik seorang Doni. Masih bisa diselamatkan oleh mantel penempatan bola saja Rifan. Hendri. Oh, nampaknya gagal, bola tidak bisa dijangkau. Oh, dilapisi. Skor sementara 14 pada sama kuatnya nomor punggung 12. Pemain pusat ancang-ancang melakukan sebisan ada Kang Pan Rifan. Bagus sekali Kang Pan. Oh, penempatan bola angkat lagi Nijar. Apanya masih bisa dimanfaatkan dengan baik di sana ada Hadi. Nomor punggung 12 Kang Pan Rifansa. M3 Petung bagus sekali, terima dengan baik seorang Ade. Masih bisa ditahan. Oh, Joro Yoat. Oh, bola di pressing saja. Si ganteng nomor punggung 11 di sana ada Doni. Nomor punggung 12 lagi-lagi Kang Pansa. Kang Pan, bagus sekali. Angkat lagi. Oh, penempatan bola kali ini gagal. Bola tidak bisa dimanfaatkan. Nomor punggung 6 di sana ada Fajar. Nomor punggung 12 Kang Pan, pemain dari M3 Petung. Bagus sekali Kang Pan. Ada Gosdeh. Penempatan bola nampaknya sudah terbaca. Oh, bagus sekali. Luar biasa Kang Pan, permintaan TMO dari 14 Kang Pan. Satu risih kurang sempurna pemain dari Gangsal Limo. Nomor punggung 12 lagi-lagi pemain pusat ancang-ancang melakukan sah. Oh, nampaknya sudah kecapean pemain pusat.
butuh asupan jeruk macan. 15-19 nomor punggung 7 di sana ada Faisal. Faisal limo ancam-ancam melakukan ancam terima dengan band seorang Doni. Tampaknya didorong saja luar biasa. Umpan yang begitu bagus dari Linjar masih bisa menjadi poin. Nomor punggung 10 Ega. Pemain dari M3 Petung, bola ditimbang-timbang dulu. Pemain dari Surabaya Bincamator, bagus sekali terima dengan baik seorang Ade. Nampaknya sudah terbaca kali ini gagal. Nomor punggung 14 di sana ada Dewo. Nomor punggung 8, bagus sekali. Oh, masih bisa ditahan. Doni penempatan bola saja. Luar biasa Tata. M3 Petung membangun serangan ninja. Iya, benar. Masih bisa. Angkat lagi kepada Fajar. Luar biasa bola tidak di udara. Suwining ini awal. Mariam. Luar biasa Kampan Riva. 21-16. Nomor punggung 6 Hadi, pemain dari PDAM Sidoarjo. Aca-aca melakukan sebagus sekali. Angkat lagi di sana Tata, bola masih bisa dijangkau. Biasalah. Alhamdulillah. Bagus sekali lagi-lagi Kampan. Mana tembakannya buat Kampan Riva? Yang mau bekerja dengan Kampan nanti silakan. Tampan. Oh. Luar biasa yang Salimo masih bisa menembus pertahanan dari M3 Petung. Nomor punggung 6 di sana ada Fajar, pemain dari Banyuwangi dan Salimosa. Bagus sekali Fajar, terima dengan baik seorang Doni. Oh, bola didorong saja masih bisa. Ojo Royoan. Oh, bagus sekali mentil. Iya. Nampaknya bola masih bisa ditahan kali ini gagal. Luar biasa Doni menunjukkan sebagai pemain bola voli Raja Tarkam Tuban. Nomor punggung 11 pemain dari M3 Petung Doni di sana. Oh, bagus sekali Doni. Doni ada Gustek. Bola masih bisa dijangkau. Oh, kali ini gagal. Nomor punggung 5 di sana ada Nijar Zulfika. 18-23, nomor punggung 4 di sana ada Tata. Oh, mentil. Riva! Luar biasa menunjukkan sebagai King Asia, di sana ada Riva. Luar biasa Riva, mari ngemes, ngelakuin CC. Nomor punggung 14, Dewo. Cerdas sekali nomor punggung 8 di sana Aldi. Satu benteng dilepaskan pemain dari Gangsa Limo. Nomor punggung 2 sang center andalan di sana ada Gosde. Anca-anca melakukan sub Gosde. Satu jam sekelas Gosde. Mana? Bilang September 2023. Nomor punggung 2, sang center andalan di sana Gosde. Pemain dari Gangsa Limo, bola timbang-timbang dulu Gosde, sudah dilakukan. Bagus sekali Ripa. Oh, penempatan bola saja. Kali ini pelan tapi pasti pemain dari M3 Petung. Nomor punggung 5, sang center andalan di sana ada Ninja. Aca-aca melakukan sebagus sekali Ninja. Terima dengan baik, nomor punggung 9. Oh, nampaknya gagal. Nomor punggung 6 di sana ada Fajar. Umpan yang begitu baik dari Gosde masih kali ini gagal untuk menjadi poin. Oh, Gosde masih bisa ditahan. Kampan! Ya. Luar biasa penempatan bola saja di sana ada Hendrik. M3 Petung membangun serangan. Nampaknya didorong saja. Luar biasa di sana ada nomor punggung 7 Faisal.
Satu dua. Nomor punggung 6. Bagus sekali. Ada Ninja. Dibombardir saja. Nomor punggung 6 lagi-lagi ada Haji. Nomor punggung 12. Pemain dari F3 Petung Tangpan. Terima dengan baik seorang Rindy. Masih bisa ditahan. Ya. Ada penting. Ya. Nampaknya gagal Tangpan. Umpan dari Mentil. Luar biasa. Libero tangguh pemain dari F3 Petung. Pemain dari Aneka Gas. Nomor punggung 7, Aca-Aca melakukan sebisaan ada Faisal dan Salimoso. Bagus sekali Faisal, terima dengan baik seorang Doni. Wow, bola touch ball, bola mengenai pemain dari Gang Salimo. Di sana ada nomor punggung 9, ada Rifki. 4-2, nomor punggung 10, Ega. Bagus sekali Ega, terima dengan baik seorang Fajar. Penempatan bola masih bisa dijangkau. Umpan isopo itu. Bagus sekali Gostek. Nampaknya dibombardir saja lagi-lagi. Nomor punggung 9 Rifki. Umpan yang begitu baik. Pemain dari Jaksa Limo. Nomor punggung 5. Oh, nomor punggung 8. Bagus sekali Aldi. Aldi. Nampaknya bola touch ball. Bola mengenai pemain dari Jaksa Limo. Satu sepak dilepaskan M3 Petuk. 5-3, 5-3. Haji sah, Haji. Mas. Luar biasa. Middle blocker nomor punggung 4 di sana ada Tata. Nomor punggung 9 Rifki sah. Bagus sekali Rifki. Angkat lagi kepada Doni, penempatan bola masih bisa dijangkau. Luar biasa. Nampaknya touch ball. Umpan yang begitu baik. Sakar sama kuatnya 5 padang. Nomor punggung 9 lagi-lagi Rifki, pemain dari Gang Salimosa. Gang Salimo. Bagus sekali Joni. Joni. Oh, nampaknya umpan yang begitu baik. Bola touch ball. Bola mengenai pemain dari Gang Salimo. Luar biasa M3 Petung di set ketiga ini sudah menemukan irama permainannya. Doni, Doni, Doni. Wow, bagus sekali. Mana tepuk tangannya buat Tata Bolo. Luar biasa Tata. Skor sama kuatnya 6 pada. Bagus sekali Tata. Tata. Luar biasa Mentil. Mas. Tempur. Tujuh enam. Nomor punggung 14. Bagus sekali Dewo, terima dengan baik. Angkat lagi. Fajar penempatan bola saja. Kali ini berhasil. Nomor punggung 6 luar biasa Jaksa Limo. Umpan-umpan yang begitu baik dari Gusde masih bisa dimanfaatkan pemain nomor punggung 6. Di sana ada Fajar. Nomor punggung 2 jump shot keras Gusde. Sang center andalan masih bisa ditahan Mentil. Luar biasa Rifan. Nomor punggung 12 pemain pusat pemain A1. Luar biasa yang hadir pada malam hari ini. Tonggoku yo ono jenenge Kang Pat tapi Kaji Irfan. Masih bisa ditahan. Luar biasa kali ini gagal. Sakor sama kuatnya 8 pada. Apakah di set ketiga ini Jaksa Limo bisa mencuri poin dan bisa melanjutkan di set keempat? Kita lihat sama-sama. Nomor punggung 6 di sana ada Fajar. Bagus sekali Jaksa Limo, terima dengan baik seorang Mentil. Oh, bagus sekali. Nampaknya gagal membombardir pertahanan dari Jaksa Limo. Blok sawatang-watang di sana ada seorang Aldi. Faja, Faja. Wah,
Ayo sorry, very good. Kan nek setempel Mikasa. Ya, bedanya. Nomor punggung 7 Faisal, bagus sekali. Angkat lagi Richard, tanpa. Masih bisa, nampaknya gagal. Bola mendarat di bandara Juat datang lebih dahulu. Sagor sama kuatnya 10 pada nomor punggung 10 Ega. Bagus sekali. Luar biasa Tata. Pemain nomor punggung 4 luar biasa, libero tangguh di sana ada Hendrik. Kok saya kecap menyasa bolo? Panas-panas bola masih bisa. Rifan. Oh, kali ini gagal, masih bisa dijangkau. Luar biasa. Ojo berese. Tampaknya kena dupa. Bola masih mengenai sepatu bolo. Luar biasa. Sagor sementara 12-10. Nomor punggung 8 di sana ada Alde. Acam-acam melakukan shot. Bagus sekali. Terima dengan baik seorang Rifan. Hadi. Nampaknya bola masuk. Luar biasa. Libero tangguh di sana ada Mr. Hendrik. Nomor punggung 6 di sana ada Hadi. Acam-acam melakukan shot. Bagus sekali. Terima dengan baik Hendrik. Gomez. Lagi-lagi gagal. Bola tidak seberang, umpannya begitu panjang. Bola bulat cepat, bola bulat kuning diterapkan nomor punggung 4. Di sana ada Tata. Hendri. Nampaknya berhasil, nomor punggung 9 ada Rifki. Kali ini luar biasa kapan pertandingan pada malam hari ini on fire. Luar biasa spesialis mutilasi bola. Nomor punggung 9. Di sana ada Rifki, pemain dari Gangsal Limo Acaca melakukan shot. Bagus sekali Rifki, terima dengan baik seorang Doni. Kampan! Luar biasa Kampan, peting keren di udara Kampan. Sagor sementara 13 pada sama kuatnya nomor punggung 11 Doni, pemain dari M3 Petung. Si Raja Tarkam Tubangsa, ada Hendri. Panah-panah bola-bola masih bisa ditanggung. Luar biasa Kampan. Pancakan pada malam hari ini. Nomor punggung 12 pemain pusat. Pemain dari M3 Petung. Masih bisa ditahan oleh Mentil. Meskipun gak tahu Mentil. Luar biasa Mentil. Sang libero tangguh, luar biasa pemain dari M3 Petung. 14 pada. Nomor punggung 4 Tata, bagus sekali Mentil. Panah-panah bola saja, luar biasa. Si ganteng nomor punggung 5 di sana ada Nejar. 15-14. Nomor punggung 14 bagus sekali. Di sana Dewo angkat kepada. Nampaknya gagal sudah dikerekep pemain nomor punggung 12. Di sana ada Riva. Blok sawatang-watang. Tembok Cina tidak bisa dijebol. Luar biasa pertandingan pada malam hari ini. Pemain-pemain Moji, pemain-pemain TV yang hadir pada malam hari ini di turnamen bola voli Mentaras Cup 2023. Dan besok juga masih ada pertandingan final antar desa. Ada Galo Lowayu Gresik akan berhadapan dengan Bevop Banyu Urip. Masa. Bagus sekali, masih bisa ditahan Fajar. Luar biasa, angkat lagi tanpa. Dan Salim mau membangun serangan sana Fajar membebani pertahanan dari Mentil. Luar biasa Mentil, kali ini gagal. Sagor sama kuatnya 16 pada nomor punggung 2 di sana ada Guste. Bola ditimbang-timbang dulu Guste, jump shot keras Guste. Masih bisa, panempatan bola saja. Dan saling membangun serangan, tolong. Masih bisa ditahan, nampaknya gagal.
Nomor punggung 6 di sana ada Fajar. Tulung. 17-16. Nomor punggung 5 pemain dari M3 Petung Acang-acang melakukan sebelah sana. Oh, bagus sekali, bagus sekali. Nampaknya dikeruak saja oleh Rifat. Penempatan bola luar biasa mentil. Penempatan bola juga Gang Salim membangun serangan. Toba Jumbo. Nampaknya gagal. Bola keluar jauh, satu sepeng dilepaskan oleh Aldi. Permintaan tap out dari Gang Salim. Kembali ke pertandingan 18-16. Nomor punggung 5 Nijar Julbika. Ada Hendri. Oh, nampaknya gagal. Ada apa dengan Fajar? Dan siapakah yang akan menjadi pemenang pada malam hari ini, akan melaju ke babak final yang sudah ditunggu oleh Akademi Dukun Gresik yang akan digelar pada tanggal 29 September 2023. 17-19. Nomor punggung 6 di sana ada Fajar. Acaca melakukan sebolan, tiba-tiba dulu Fajar. Bagus sekali Fajar. Terima dengan baik oleh Kang Pan. Luar biasa, terbang tanpa sayap. Nomor punggung 12 Kang Pan Rifat. 23